ikan-ikan yang lain punya pasangan, ubur-ubur juga punya pasangan. Nah, si ikan buntal ini kesepian, dia mau punya pasangan juga. Sampai akhirnya dia ngelihat ada sesuatu yang mirip dirinya. Dia pikir itu jodohnya, padahal kan itu bom air. Dia mencoba untuk nyamperin, tapi tiba-tiba aja dia malah nabrak jaring-jaring besi. Dia mencoba menerobos, tapi tetap gak bisa juga. Akhirnya dia melihat di jaring besi bagian bawah ada yang terbuka. Dia pun langsung melewati jaring besi itu dan mendekati bom air tersebut. Otomatis bom airnya pun jadi meledak. Beruntung si ikan buntal masih selamat nih. Gak lama kemudian dia menemukan ada landak laut yang sekilas mirip dirinya, dan dia pikir itu jodohnya. Kira-kira dia bakal deketin lagi gak ya?